saya lihat kalau aslinya seperti ini tuh, di sekelilingnya tuh gelap ya, tapi setelah difoto ini menjadi terang ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan mencoba mode malam ya dari Gcam. Gcam config yang akan digunakan masih yang sebelumnya ya, yaitu Pixel 7 Pro dari Bang Gaptek ya. Kita coba ya guys ya, untuk ini sambil nunggu MU ya, nanti main jam 9. Sambil nunggu ini, kita konten dulu guys. Oke, saksikan terus videonya. Oke guys ya, jadi ini settingan yang akan digunakan adalah fokusnya kita ini tak terbatas ya, terus Google AWB nya off, astrofotografinya dihidupkan ya ini, terus rasionya kita pakai yang 16:9. Oke, kita coba foto. Karena ini lama ya guys, sampai 2 menit, kita percepat. Oke guys ya, jadi tadi fotonya udah selama 2 menit ya guys ya, jadi ini hasilnya bisa dilihat ya guys. Ini untuk cuacanya, mendung ya kayaknya tadi, soalnya tadi sore, dari siang sampai sore itu sempat hujan besar, jadi kayaknya ini awannya memang agak sedikit tebal, jadi kayaknya ini mendung ya, cuacanya dalam keadaan mendung. Dan ini menggunakan tripod ya guys ya, bisa dilihat ini hasilnya guys. Kita coba lagi guys, tapi bisa dilihat ya perbedaannya, maksudnya tuh ini kalian tuh tidak bisa melihat apa-apa ya, bener-bener gelap gitu, bener-bener gelap banget, tapi barusan setelah difoto itu jadi ada cahayanya ya. Sekarang kita foto ini di depan, ini sebenarnya ini ada pohon ya, ada pohon ini di depan kamera. Jadi sekarang kita coba lagi. Sama ya, kita percepat aja guys. Oke guys, kita nggak usah nunggu sampai waktunya habis ya, jadi bisa di stop di pertengahan jalan gitu. Kita lihat ini hasilnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya guys. Nah, kan barusan nggak kelihatan sama sekali kan, ada pohon di depan. Tapi setelah difoto selama beberapa detik ya barusan, akhirnya ini terlihat bahwa di depan ini memang ada pohon ya guys ya. Nah, itu yang kita foto dari yang benar-benar gelap ya guys ya. Sekarang kita coba foto rumah. Kita coba foto rumah ini guys. Agak munduran, di sini ada mobil. Ya, kita setting dulu ininya. Oke, kayaknya cukup segini ya. Oke guys, kita foto. Oke guys, nggak usah lama-lama ya, barusan hanya beberapa detik saja kita lihat hasilnya.
Oke guys, jadi ini hasilnya ya. Bisa dilihat kalau aslinya seperti ini, tuh di sekelilingnya tuh gelap ya, tapi setelah difoto ini menjadi terang ya guys ya, luar biasa. Nah sekarang kita coba untuk mematikan astrofotografinya ya. Kita coba untuk matikan astrofotografinya. Sekarang kita coba apa lagi ya guys ya, kita coba foto apa ya, karena ini memang lebih bagusnya itu memang fotonya tuh memang ke yang lebih gelap gitu guys ya, jadi memang yang benar-benar minim cahaya. Kita coba lagi foto di tempat yang tadi yang semula, tapi kita agak atas. Kita mulai. Nanti kita stop setelah udah ada gambar aja. Oke guys ya, untuk barusan untuk astrofotografinya dimatikan, jadi memang kita tidak usah menunggu lama ya. Kita lihat ini hasilnya tuh, ini cuma foto awan aja ya, jelek ya guys ya, cuma awan aja mah. Foto awan aja mah jelek. Ini kita foto lagi ini. Nah, ini di depan ini ada pohon ya, tapi dengan angle yang berbeda. Dengan angle yang berbeda ya guys. Kita coba foto. Oke guys, jadi ini hasilnya ya, jadi pohonnya jadi terlihat ya, tapi memang itu ada sinar lampu ya, jadi jelek ya kelihatannya, jadi terlihat jelek guys. Kita coba foto apa lagi ya. Jadi kalau untuk astrofotografinya dihidupkan jadi lebih lama ya, dan itu idealnya memang untuk foto bintang-bintang, tapi karena ini cuacanya mendung jadi banyak awan ya yang menutupi langitnya, jadi bintang-bintangnya itu ketutup. Kita coba cari tempat lain aja. Oke guys, berhubung MU nya udah mau mulai ya, jadi kita nggak akan lama, kita langsung coba aja ini, langsung shoot ya. Ini astrofotografinya masih dalam keadaan mati ya. Nah, bisa dilihat dalam keadaan mati. Oke, kita lihat hasilnya guys tuh. Jadi untuk rerumputannya itu berwarna hijau ya, hijau banget ya guys, padahal barusan gelap ya, tuh gelap nggak kelihatan kan, tapi setelah dipoto itu hijaunya jadi terlihat. Sekarang kita astrofotografinya kita nyalakan. Ini maaf ya guys ya, untuk angle-nya tidak bisa diatur karena memang gelap ya. Jadi nggak tahu ini arahnya ke sebelah mana, sebelah mananya. Ini hanya cuma menebak-nebak aja. Ini biar kelihatan aja lah. Biar kelihatan ini ada hijau-hijaunya, biar terlihat. Ya, kita shoot ya.
Oke guys ya, barusan kita stop di tengah-tengah jalan, jadi nggak sampai selesai. Kita coba tunggu ini processingnya. Oke, udah selesai, kita lihat hasilnya. Nah ini guys hasilnya, jadi untuk kehijau-hijauannya itu memang jadi terlihat ya dari sebelumnya gitu. Tuh itu untuk gambar langitnya. Nah ini kalau untuk yang bintik-bintik ini tuh memang dari kameranya, jadi bukan bintang ya, bukan bintang guys. Oke, jadi cukup sekian dulu aja dari pengetesan ini G-cam dengan config Pixel 7 Pro dari Bang Gaptek ya tadi, gak masalah. Kita coba dulu ini sekali lagi foto lah. Oke. Goyang. Goyang ya guys ya. Oke, cukup sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.